ada 15 pengawas kecamatan dan 57 pengawas kelurahan yang diasuransikan oleh Bawaslu Kota Malang. Resiko tinggi yang diterima selama menyelenggarakan tugas pemilu sebelum hingga sesudah pemilu, serta belajar dari pilkada tahun lalu, membuat komisioner Bawaslu rela merogoh uang pribadi untuk membayar asuransi lewat BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan negara tidak memfasilitasi asuransi bagi anggota panwas tersebut. Total nilai asuransi tenaga kerja bagi 72 anggota tersebut sebesar 1,5 juta rupiah selama 7 bulan masa kerja yang bisa diklaim untuk kecelakaan kerja ataupun kematian. Kami melihat risiko itu sangat besar dan untuk kami memang honor atau uang kehormatan mereka sebenarnya memang belum sebanding, kalau kami bilang belum sebanding dengan pekerjaan mereka yang risikonya juga sangat besar. Itu makanya kami berlima berinisiatif untuk mengumpulkan dana untuk BPJS atau asuransi tenaga kerja mereka. Sebelumnya pada pilkada tahun lalu, seorang petugas pengawas kelurahan sempat mengalami kecelakaan kerja saat membersihkan alat peraga kampanye. Biaya pengobatan yang besar dilakukan secara pribadi karena negara tidak memfasilitasinya. Sedangkan mulai sebelum hingga sesudah penyelenggaraan pemilu, petugas Bawaslu harus bekerja ekstra, terlebih di pemilu serentak yang baru saja berlangsung. Karena berlangsung lebih rumit dan lebih memakan waktu. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.